Ya pemirsa, kabar gembira bagi masyarakat Jambi yang ingin melakukan perjalanan haji dan umroh. Saat ini Ajuatur Indonesia resmi membuka kantor cabang pada tanggal 5 November lalu. Berlokasi di Jalan Hos Cokro Aminoto, Payolebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Travel ini berkomitmen membuat pelayanan perjalanan ibadah yang amanah, berkualitas, dan terbaik. Tawarkan berbagai paket umroh dengan harga terjangkau dan fasilitas yang nyaman. Travel Haji dan Umroh Ajuatur telah bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi dan Muasasa sebagai provider resmi visa umroh, sehingga memungkinkan untuk memberikan pelayanan pembuatan visa baik untuk calon jemaah secara individu maupun travel umroh lainnya. HRD Ajuatur Syamsidar mengatakan pada momen pembukaan kantor cabang Jambi, Travel Haji dan Umroh Ajuatur memberikan promo khusus bagi 10 pendaftar pertama, yakni cashback Rp1 juta. Untuk keberangkatan di bulan Januari dengan harga sebesar Rp27.900. Cashback sebesar Rp1 juta juga akan diberikan untuk calon jamaah dengan jadwal keberangkatan 14 Januari dengan paket Rp32.500. Serta dijadwalkan 3 Februari 2024 mendatang. Menghadirkan promo-promo khusus untuk jamaah. Untuk keberangkatan terdekat kita ada di tanggal 4 Januari. Jadi harga paket kita itu ada Rp27.900 dan ada cashback Rp1 juta untuk 10 pendaftar pertama. Selain itu kita juga ada paket tanggal 14 Januari, itu harga paket kita Rp32.500 dan ada cashback Rp1 juta. Kemudian untuk keberangkatan selanjutnya kita ada keberangkatan di tanggal 3 Februari, harga paket kita Rp34.500 dan juga ada cashback Rp1 juta. Untuk pelayanan, kita nggak hanya ada umroh reguler, selain itu kita ada paket haji khusus. Selain itu kita juga ada paket umroh plus Turki, ada juga umroh plus Dubai. Nggak hanya itu, kita juga ada menyediakan layanan visa. Jadi bagi orang yang mau membeli visa, kita terima. Jadi kita merupakan salah satu provider visa yang ada di Kota Jambi. Dan juga kita merupakan satu-satunya wholesaler atau pencarter maskapai CityLink yang ada di Provinsi Jambi. Syamsidar menuturkan untuk kenyamanan perjalanan jamaah, travel ini menggunakan maskapai terbaik di kelasnya, yakni Charter Flight CityLink, untuk terbang langsung via Padang dan Jambi, dan merupakan satu-satunya pengcharter yang ada di Provinsi Jambi. Dengan berkomitmen menjadi travel yang amanah, berkualitas, dan terbaik, Ajuatur memberikan fasilitas premium seperti hotel di Madinah, dengan jarak dan lokasi relatif dekat dengan Masjid Nabawi. Begitu pula di Mekah, jarak hotel relatif dekat menuju Masjidil Haram. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.